Tunggu tahu sejuta. Ya Allah. Aku mau terus tenan lho iki. Ya, aku ya suwon iki dolane iki. Ora apa-apa nek dia salah ya. Dolane iki pun kathah lho, Mbak. Wis kok anu ora ceblok. Ora aman. Aman iki. Masih kan andale nang karet iki dolane. Kuat wis aman. Aman. Wis Mbak ya nonton aku ya. Iya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Yang pasti selalu diberikan kelancaran, teman. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kita posisinya sedang di Desa Ndongko, Kecamatan Trenggalek, Lur. Desa Prengapus. Desa apa? Prengapus. Desa Prengapus. Kelurahan Ndongko. Kelurahan. Kecamatan Ndongko. Kecamatan Ndongko. Kecamatan Ndongko, Kabupaten Trenggalek. Nah, kita ada di Trenggalek lur. Sekarang ada Kecamatan Ndongko, Desa Prengapus. Pagi ini Mas Pit mau prepare si pitung lagi ya. Itu karet gearnya itu sedikit gojlak. Nanti mau saya benerin dulu. Sekarang kita ganti oli. Besok kita lanjut lagi ke Badekan. Tadinya sih mau ke Tulungagung lur. Tapi apa jenengane ya? Ndeleng cuacane iki koyone kurang mendukung. Insya Allah nanti kita mungkin ke endi mau? Watu Limo. Ya, ini buat teman-teman yang ada di Watu Limo nanti bisa kontak-kontak pantau kami di Watu Limo, Man. Nah, ini nanti kita mau prepare dulu ya ganti gear, ngencengi iki lho, karet gear lur. Jadi kemarin itu buat angkatan itu glek-glek kayak gitu. Enggak nyaman lah. Terus kita ganti oli. Sekalian kita nanti gas lagi ya bersama Cah Deso MV. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di Indonesia Raya, Man. Bisa riding bareng. Vibes di Indo dengan Taiwan tuh sangat beda ya. Kalau di Indo vibesnya tuh gini, mau touring sampai tua pun enggak ada yang ngelarang. Karena apa? Enggak ada kerjaan. Kalau di Taiwan kan kita sambil kerja gitu loh. Artinya bukan berarti enggak ada kerjaan ya, memang di Indonesia kan tanah kita sendiri. Artinya kan di rumah kita sendiri tuh bebas. Waktu enggak ada yang ngatur, kita yang harus mengatur waktu. Oke. Jadi seperti itu, nanti kelanjutannya kita lanjut gas lagi. Oke, tetap ikuti saja di story Mas Pit kali ini. Sampai ketemu di kota-kota berikutnya. Pamit ya Pak. Gigi. Pamit Bu. Gih.
kita akan ke Trenggalek lagi. Ya masih di Trenggalek sih. Yaitu di Kecamatan Watu Limo. Ini buat teman-teman yang ada di Watu Limo nanti bisa hubungi ya. Wes. Pantau Mas Fit. Jadi Mas Fit habis semalaman di tempatnya Mas Asa nih. Kita pakai jaketnya Mas Asa nih. Cah Deso MV. Nanti teman-teman bisa subscribe di channelnya ya. Kalau ketemu di jalan di Duren lur. Duren. Ini kita akan mencoba sensasi jalur di Joko ya. Seperti apa ini? Tanjakannya itu sangat jauh-jauh ya. Sensasinya seperti apa? Kita hampiri dulu kawan kita satu ya. Hampiri Mas Ipul dulu. Salah. Ini rem depan tak lo cok. Rem buri itu enggak ini, enggak kemakan. Jeruk banget rem buri ini. Trompolnya udah ini pak. Udah kemakan, beruang. Masih ada satu lagi nih, aduh ya Allah. Ayo, hari ini sudah. Sikir kemeringatan nih, gak asam keren. Soalnya rem depan tol yang saya pakai ini. Rem ngarep, kampas ini gak mangan kakek no, kan. Separuh renek malah. Yuk. Aduh, jantung ya sembuh. Aduh. Nah, kalau langsam gini kan enggak terlalu serem. Saya langsung menjeluk kalau seperti ini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Ini banget sama anjir. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Guys. Akhirnya. Jangan apa nih gara itu lah nih mati. Kita berhenti sejenak di tengah-tengah alas daerah Pulung nih bersama wong kucluk Cah Deso MV dan juga bersama saudara kita Bu Canda Blek. Ini kita nyasar di enggak tahu di mana, wis sinyal ilang kabeh. Dalane koyo dalan wis pokoknya jos pakai tatanan hari ini. Enggak tahu man ini kita nanti turunnya di Tugu ya, daerah Tugu. Jadi langsung turun ke Trenggalek langsung. Jadi nanti saya mau menginap di sana semalam, terus besok kita lanjut gas lagi. Ini sekarang kita ngadem mesin dulu biar nggak nge-gym, man. Sekarang kita cek-cek maps ya. Kita cari jalan yang agak enak. Yang pasar Sawo karuan yang gunku. Nah, itu bersama Jupiter, satu unit Jupiter dan juga satu unit KTM. Semua ngerja. Plate 6153. Ini kita cek-cek dulu di Google Map. Jadi kita nanti langsung turun ya. Engko VBC speedo sing anu. Pasar Sawo yo.
gue di pasar Sebo lho. Tunggu tahu sejuta. Hey, ya Allah. Hei. Aku pir. Terbatin ya, kamarane. Kan sapa? Kuwi kancane. Iya. Ya Allah, Cak. Berarti ora mulih ngono. Hah? Ora mulih ya apa kamu? Ora. Ya Allah. Ya pas dong, kok tak mampir rumah. Buat saya ya, nanti kita mampir ke kediamannya. Lho di sini dagang tahu crispy lur. Di Kecamatan Watu Limo Pasar Sebo. Nanti kita arah ke barat sana mampir ke rumahnya sejenak ya. Ditemani sama Cah Desa MP dan juga sama Mas Ipul dari Dongko. Kameramen, bantu kameramen. Nah, itu si Pitung sedang parkir ya sembari kita nyoba masak tahu. Gak nyangka lur bisa sampai sini lur, ya masya Allah banget, suatu keberkahan yang sangat luar biasa, mantap. Lur, dagangan udah habis lur, alhamdulillah hari ini dapat 50 juta. Lima. Mana tuh? Pertama brandnya beda loh. Ini kita dagangan sudah habis. Alhamdulillah. Rasa buruk ya? Iya. Mending. Keras. Coba. Asyik. Ini kita kan dorong dia ya? Iya. Yang anu. Pertamanya dorong. Umurnya dorong. Ini tepenu yang bayar kok. Kira apa sih? Tolong pun aku aja. Sasi. Iya. Ya murah. Lek listrik e. Ora anu. Sasi. 7000. Sasi. Heeh. Ya murah kabeh ya. Sing duwe gorengan, sing jone. Oh, sing yo masake mung. Ayam ketak iki mung. Wujuk gorengan kengke sing kang wedok. Heeh. Sing sebelah kono. Aku mau nek lahane lho dorong. Anu mana iki usenge? Balik ya. Oh oh. Saya ngetarin. Oh. Kucingnya era kucingan. Apa bantu? Kisahmu. Akan gurih ini merah. Oke lur. Perjalanan kali ini kita lanjut lagi, kita akan menginap di tempat mbak saya. Jadi untuk video kali ini saya tutup dulu di sini dan besok kita akan lanjut ke rute selanjutnya itu di Tulungagung. Mungkin bisa jadi titik pemberhentian Mas Wid ya. Nanti setelah dari Tulungagung kita balik lagi ke rumahnya Mas Hasan dan besoknya kita lanjut lagi ke Cilacap. Oke. Tetap ini saja di perjalanan kali ini dan tetap pantau terus ya. Bantu Mas Wid pantau sampai di perjalanan sampai pulang nanti man ya. Karena untuk ada apa ya? Apa sih bahasannya ya? Story lah. Story ini tujuan pergi adalah pulang. Oke. Mlaku dhisik piye?